sebuah video memperlihatkan pekerja menggarap lahan proyek bikin merinding viral di media sosial. Seperti yang dialami oleh para kuli proyek dalam video viral yang diunggah oleh akun Instagram @infoteknik_sipil pada 1 Juli 2022 yang lalu. Dalam video berdurasi 47 detik tersebut, awalnya memperlihatkan suasana lokasi pembangunan proyek di sebuah lahan yang tidak disebutkan tempatnya. Tampak dua pekerja proyek melakukan pekerjaannya di sebuah lubang besar bekas galian yang terendam air. Lubang tersebut lumayan besar dan tinggi. Kedua pekerja proyek itu seperti sedang mencari atau mengambil sesuatu di dinding lubang mirip kolam raksasa tersebut. Rupanya, para pekerja proyek ini menemukan jenazah yang masih terbungkus kain kafan di dalam lubang bekas galian itu. Usut-menyusut, lahan yang sedang dikerjakan oleh para pekerja proyek itu ternyata adalah tanah bekas kuburan. Tidak hanya menemukan jenazah yang masih terbungkus kain kafan, para pekerja proyek juga mendapati tulang belulang yang telah berserakan. Video pekerja proyek menemukan jenazah dan tulang belulang saat melakukan penggalian lahan proyek ini pun viral dan mengundang berbagai komentar. Tidak sedikit yang mengatakan kalau hal seperti ini sudah biasa terjadi dan menjadi risiko pekerja proyek saat membuka lahan bekas kuburan.